Kesal karena ditagih uang sewa kontrakan, seorang pria nekat membakar rumah kontrakannya. Sempat melarikan diri, pelaku akhirnya ditangkap polisi. Kebakaran di wilayah RW 303. Kobaran api dan asap tebal terlihat dari salah satu rumah kontrakan di kawasan Jalan Cibogo atas Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Petugas pemadam kebakaran yang datang pun langsung berjibaku memadamkan si jago merah. Kejadian bermula saat pemilik kontrakan datang menagih uang sewa kepada pelaku. Pelaku yang kesal kemudian langsung membakar seisi rumah kontrakan dan langsung melarikan diri. Ini keponakan lagi nagih kontrakan, dia marah-marah, nanti dia mungkin dibakar ini orang, sama orang itu yang kontrak. Oh jadi ini kebakaran ini disengaja ini, disengaja ya, dibakar aja, ini mah dibakar aja ini. Api padam setelah 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan berjibaku selama 30 menit. Itu di atas satu rumah ya? Satu rumah. Di belakang SD Sukawarna dan depan SMP 26. Kesulitan berarti awal pertama untuk titik lokasi kita mencari jalan akses yang terdekat. Itu sudah kurang lebih udah ada pancaran, baru kita cari akses yang terdekat, yang teraman. Sementara pelaku yang sempat melarikan diri akhirnya ditangkap polisi. Pelaku kini ditahan di polsek setempat guna pemeriksaan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Ayus melaporkan.